Sebelum melakukan pendaftaran di DPD Partai Nasdem Muaro Jambi, bakal calon Bupati Muaro Jambi Agustian Mahir beserta simpatisan melakukan doa bersama di kediamannya di Desa Jambi Kecil. Bersama simpatisannya, Agustian Mahir berharap langkahnya untuk melakukan pendaftaran diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Usai melakukan doa bersama, Agustian Mahir langsung dihantar oleh simpatisan dari Jambi Kecil menuju kantor DPD Partai Nasdem yang terletak di Sengeti. Tokoh masyarakat Muaro Jambi yang akrab dipanggil T. Agus ini, setibanya di kantor DPRD Partai Nasdem sekitar pukul 3 sore, dengan menggunakan pakaian serba putih yang melambangkan ketulusan hati Agustian Mahir untuk memimpin Muaro Jambi. Kehadiran tokoh karismatik Muaro Jambi disambut hangat dan sukacita segenap pengurus dan kader Partai Nasdem. Berkas pendaftaran yang dibawa oleh rombongan langsung diserahkan ke pengurus Partai Nasdem. Dan setelah diperiksa, berkas yang diajukan oleh Kepala BKD Muaro Jambi ini dinyatakan lengkap oleh tim penjaringan bakal calon Bupati Muaro Jambi dari Partai Nasdem. Terkait dengan pendaftaran ini, Agustian Mahir mengaku senang dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Apalagi Nasdem merupakan partai pertama yang didatanginya untuk mendaftar. Dirinya pun yakin Partai Nasdem akan mendukungnya untuk maju menjadi Bupati Muaro Jambi. Karena ini hari yang pertama saya mendaftarkan diri ke Partai Nasdem. Dari beberapa partai yang sebelumnya saya tidak mendaftar dan ini hari yang pertama saya mendaftar di sini. Artinya tanggapan itu sangat positif untuk saya. Kalau melihat dari dukungan dari Partai Nasdem sendiri, saya kira kalau soal dukungan mereka semua akan berdasarkan. Agustri, Jambi TV.